Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kehan nak kongsi tentang ni pula. Tulisan dari hati untuk menantuku Ira Kaza atau Puteri Sarah. Apa ceritanya ni? Sekali lagi, hantaran Datin Fatimah Ismail yang juga ibu kepada pengarah Syamsul Yusof, curi tumpuan warganet. Sering tampil mempertahankan menantunya, Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin di media sosial daripada kecaman orang ramai dan dilabel sebagai ibu mertua dari syurga. Terbaru, Fatimah memuat naik sebuah perkongsian yang dipetik daripada sebuah akaun Instagram lain yang memberi kata-kata nasihat. Allah takkan pernah biarkan kita terus hidup dalam kesedihan. Akan ada kesenangan di sebalik kesusahan. Akan ada senyuman di sebalik air mata. Akan ada pelangi selepas hujan. Kerana janji Allah tidak akan mengecewakan hamba-Nya. Kongsinya. Apa yang menarik perhatian adalah Fatimah mendedikasikan hantaran tersebut khas untuk menantunya. Khas untuk Puteri Sarah Liana. Tulisnya ringkas sebagai caption. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cik Kihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.